pandai batang berkunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak rajo menangkap balam-balam ditambek di kota Padang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya alun makan siang. Ba'akaba ajo uni ama adia sadonyo sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Samo-samo awak hormati Bapak Wali Kota Pariaman, Bapak Wakil Wali Kota beserta rombongan, buya-buya, alim ulama, cadik pandai, nenek mama, hadirin hadirat, nan gadang dak diimbau gala, nan ketek dak disabui namo, insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari iko ambo diminta menyampaikan kultum. Kultum itu artinya kuliah 7 menit. Ndak boleh labiah. Kalau labiah namanya kulibas, kuliah 5 baleh menit. Pada kesempatan iko ada 5 nan bisa awak ambil pelajaran. Napa tamo anak-anak mesti mengaji maghrib tiap malam maghrib ka isya. Setuju? Mangalo setuju. Ternyata iko adalah surau tampe Haji Herman dulu mengaji tiap malam. Awak indak tahu di antara anak-anak nak mengaji ko entah mana akan menjadi gubernur, mana menjadi jenderal, entah mana menjadi presiden, entah anak mana menjadi orang kayo banyak pitinyo. Pulang inyo membangun masjid surau awak dibangunnyo gadang meriah megah. Jadi kalau ada anak-anak ketek mengaji di surau maribui menangi, jangan awak terlampau berang bana. Sebab apa? Mereka lah yang akan menjadi harapan masa depan. Betul? Abdul Somad itu masa lalu. Yang masa depan itu kamu guys. Oh buktinya bara puluh tahunan lalu siapa menyangka bahwa Haji Herman akan pulang ke Pariaman membangun masjid. Ada bapak ibu nan tahu? Ya. Allah tahu alun lahilai. Inyon lebih tua dari awak. Lalu kemudian nyo pulang membangun masjid. Inyo memang spesialis membangun masjid. Bulan patang, ambo di Jakarta diundang di masjid inyo khutbah patamo hari Jumai. Masjid inyo juga membangun. Lalu kemudian pulang. Man bana masjidan siana membangun masjid banallah mithlahu baitan fil jannah, maka Allah sudah membuatkan rumah di surga untuknya. Amin. Ambo sampai kini alun batanyo ke Haji bara masjid nan lah Haji bangun alun ambo tanyo, tapi nan jale nan lah ambo tibo duo di Jakarta di Siko rumahnya lah banyak di surga tapi orang rumahnya tetap cie. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak cucu awak bisa membangun masjid. Amin. Bunyinya ndak yakin. Amin. Berdoa saja ndak yakin, bahkan dikabulkan Allah. Amin. Mudah-mudahan anak cucu awak membangun masjid. Amin. Ambo ingin anak ambo manggung masjid untuk ambo. Mako dibangunnya masjid namanya Masjid As-Somad. Dia ambo somat. Beko adu masjid gadang besar. Nama masjid Masjid Al-Ajo. Al artinya keluarga. Ajo keluarga Ajo Piaman. Dibangunnya masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, tarawih, duha 24 jam mengalir pahala. Apole masjid iko di pinggir tepi jalan raya. Walaupun masuk seketek dibuek baliho gadang pamflet masjid, mako ndak akan kosong urang singgah tarui ke masjid. Sajo urang nang kampai-pai nyo singgah ke masjid. Pak, bapak mau mampir ke masjid? Iya. Mau ngapain? Buang air kecil. Walaupun inyo ndak sembahyang di dalam,
tapi inyo sudah mampu melepaskan kesulitan orang. Man yassara an muksirin, siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusannya di akhirat. Orang nan punya rumah mewah megah tinggal, mobil mahal tinggal, istri nan cantik? Diambil orang. Seandainya bapak-bapak, mohon maaf ya pak yang tersinggung, seandainya bapak meninggal, mau ibu ikut? Jawaban yang sangat jujur. Ternyata yang kekal abadi mengalir adalah masjid. Maka silakan menabung untuk membangun masjid. Kok poin yang pertama? Poin yang kedua, orang Minangkabau merantau sejauh mata memandang. Betul? Ambo naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Papua, sampai di Sorong turun dari airport, aduh orang mau bayi tangan. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Kecik ambo, aduh apa? Ambo orang awak. Orang awak kau sejauh mata memandang. Dari Pekanbaru naik pesawat ambo ke Jakarta, dari Jakarta naik pesawat ambo ke Sydney, dari Sydney pergi ke Melbourne. Ambo sebenarnya ingin membai tahu ambo lah masuk Australia. Singapura saya tidak bisa masuk. Sampai di Australia, ado namonyo Surau Minang. Bangga ndak awak jadi orang Minang? Mako silakan terbang sejauh mata memandang. Hai putra-putri Minangkabau, silakan terbang sejauh mata memandang. Tapi kalau sudah berhasil, pulang ke kampung halaman, bangun masjid, sekolah tahfiz Quran, supaya anak-anak awak tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata nanado di samping-samping ambo, orang-orang basa gadang iko adalah orang yang semasa usia sekolahnya pai merantau. Pak Wali Mubara pai merantau tahun 91. 8 baleh tahun. 2003 baleh sesudah sukses pulang. Haji Barangke ke Bogor, Jakarta setelah berhasil pulang, dan mereka pulang membawa sesuatu yang luar biasa. Pak Wali pulang ani bawanya menjadi wali kota, anak-anak sekolah gratis, tahfiz Quran, diberi penghargaan, beasiswa anak tidak mampu, SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, SMK gratis. Haji Herman Pulo pulang membangun masjid, memberikan santunan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk anak-anak muda yang lain insyaallah. Amin. Pak Wali pulang, Haji Herman pulang, ado nanda pulang pujang, namonyo Pak Toib. Mohon maaf Pak Toib, jangan tersinggung. Kalau ada orang merasa dia tidak perlu pergi jauh, rasa ki ada di kampung awak, ada semuanya di sini, betul. Tapi kita disuruh Allah Subhanahu Wa Taala, siru fil ard, terbanglah sejauh mata memandang di seluruh permukaan bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, saksikan bagaimana akibat bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari tua bangun masjid, surau, tahfiz Quran, anak-anak mengaji baca Quran, menikmati lantunan ayat-ayat Al-Quran, menyambung tali silaturahim, pulang basamo, hari-hari besar. Ini pelajaran yang luar biasa. Mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah, yang menyampaikannya dengan lisan Abdul Somad, mereka langsung mengamalkannya. Kalau bahasa awaknya, action. Banyak orang tidak ada actionnya, namanya NATO, no action talking only. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran nang ketiga adalah umat Islam mesti kayo. Kalau ndak kayo, ba'a membangun masjid. Kalau ndak kayo, ba'a membangun sekolah tahfiz Quran. Kalau ndak kayo, ba'a memberangkatkan orang haji dan umrah. Kalau ndak kayo, ba'a membuat sekolah gratis. Kalau ndak kayo, maka yang masuk surga itu banyak orang. Mana ini orang miskin?
Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat dalam surga. Sianan sanggup membangun masjid? Orang kayo. Ana wakafilul yatim, ambo dan urang na menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, dakek bantua iko di dalam surga. Sianan sanggup menyantuni anak yatim? Orang kayo. Araaita allazi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau awak mau selamat daripada pendusta agama, berarti awak mesti kayu. Lalu kami yang miskin, Pak Ustaz, bataba basasa basaba. Orang kaya masuk surga dengan hartanya, orang miskin masuk surga dengan sabarnya setelah ikhtiar dan usaha. Iko banyak orang menyabi. Nabi Muhammad itu orangnya miskin, susah, melarat, tak punya apa-apa. Ini pembodohan. Nabi Muhammad itu orangnya miskin apa kayu? Siapa menyabi kayu? Nabi Muhammad meninggal dunia tidak ada meninggalkan apa-apa. Kalau gitu kaya apa miskin? Miskin. Tadi katanya kaya. Nabi Muhammad wakatu menikah namo istrinya Khadijah. Umurnya 25 tahun. Maharnya 20 ekor onta. Cie onta paling murah 50 juta. Kalau 20 ekor berarti 1 miliar. Kalau ada anak muda umur 25 tahun menikah maharnya 1 miliar, kaya apa miskin? Tadi kecilnya miskin. Nabi Muhammad bukan miskin. Nabi Muhammad orang yang hidup bersahaja. Nabi Muhammad berkurban pada tahun Haji Wada. Yang memotong kurbannya inyo surang 63 ekor. Dilanjutkan Sayyidina Ali 37 ekor. 63 tambah 37 ah? 100 ekor. Kalau 100 ekor onta kali 50 juta. Kali 50 juta berarti Nabi Muhammad itu orang kaya apa orang miskin? Kaya. 50 ekor onta. Awak seekor jawi dikeroyok batu juang. Itu pun jawinya kurui. Sudah kurui komplain lo ke panitia. Mohon dagingnya antar ke rumah. Mohon dagingnya, jantungnya, paruiknya, kulitnya, kakinya. Kalau ada orang bantu itu, agisnya kayaknya. Potong surang, agis surang, makan surang, mati surang. Nangka ampe bahwa awak mesti menyambung tali silaturahim. Iko hari iko awak silaturahim. Kalau ndak ada acara, sebenarnya kalau Mas Haji ko dibue orang datang sembahyang kan selesai kan? Untuk apa dibue acara ko? Menyambung tali silaturahim. Dan selama iko ndak amuah tibo, diimbau satu hari 5 kali ayalah salah, angku sajalah. Ndak amuahnya tibo ke Mas Haji. Ama ko dibue pengumuman, hadirlah tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad ada datangnya. Kau oh, datang untuk apa sembahyang? Tidak, kamu ingin mencari inyo saja. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ambo biasa kalau di TV itu masuk TV One, ceramah Ramadan, buka puasa sama sahur, kameranya ciek saja. Tapi di kampung Haji Herman kau banyak mana kamera. Luar biasa. Mudah-mudahan iko nan merekam iko masuk surga sama handphone-handphonenya. Mohon maaf, iko handphoneku hidup ya beda. Soalnya pernah jo ambo waktu ceramah ambo tolong tim lupa merekam, mintakan sama nan kamera tu. Pak minta rekamannya. Mohon maaf, itu gaya-gaya aja. Langsung, Pak. Alhamdulillah iko silaturahim. Walaupun amalnya banyak, walaupun tahajudnya banyak, tapi kalau putus silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang nama mutui silaturahim. Dun sana ambo kasadonyo dimanapun berada, pulanglah ke kampung halaman. Walaupun dulu hati sakit, walaupun pernah tersinggung, pulanglah
karena ada yang lebih besar daripada itu, yaitu surga dibalaskan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nang kalimo acara awak iko peresmian masjid. Tadi ambo caliak prasastinyo, ambo caliak namo Pak Wali, ado. Namo tokoh, ado. Ambo cari, mangan ndak ado namo ambo. Rupanya dia teh ni gue. Begitulah masyarakat Pariaman menghormati Abdul Somad. Disabui pulau dek protokol Ustadz besar kayaknya. Apa lo gadang? Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka doa. Untuk apa namu Abdul Somad dibuat di situ? Supaya sado anak cucu awak nanti buka masjid ikonya datang sembahyang di caliaknya namo masjid diresmikan pada tanggal 20 pada tanggal 3 Juli 2022 nampaknya situ oleh Ustaz Abdul Somad. Oh, nama resmikan masjid iko dulu almarhum Ustaz Somad. Waktu itu ambola mati. Ingeknya dibacokannya Allah maafin lahu warhamu. Bayangkan tiu hari ada orang sembahyang, ada orang singgah mencaliak namu ambo, didoakan nyu ambo. Nama membangun masjid bukan ambo. Buya dengan Haji Herman pai ke Makkah mencari gambar baas pai pintunya bantu masuk masjid Masjid Nabawi. Mako cantik Masjid Nabawi. Ambo indak ikut menggambarnya, ambo indak ikut membangunnya, ambo indak ikut membebaskan tanahnya, ambo giliran tanda tangannya Abdul Somad. Memang baik-baik masyarakat. Mudah-mudahan Allah membalas sado kebaikan. Amin. Itulah 5 poin nan ambo sampaikan dalam kesempatan nan baik dan mulia iko. Mudah-mudahan masyarakat memakmurkan masjid iko dengan sholat berjamaah, anak-anak mengaji, ibu-ibu pengajian sore, silakan datang mengaji. Jangan membuat yang macam-macam, jangan ribah adu domba. Mudah-mudahan masjid ini menebarkan rahmat bagi lingkungan sekitarnya. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku lukau lihada. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.